Kita dengar dia punya menyanyi dengan muziknya, dengan lantunan suara Reza memang terbaik gila lah. Perfect gila lah, memang gila lah. Kebabau, memang kebabau lah. Cinta kita tetap berwangi. Okay guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, bertemu lagi kita di channel Syafiq MT Production. Okay guys, aku dah 2-3 hari tak buat video reaction pasal Reza. Kata ada kerja luar sikit lah yang perlu disettle kan. So dalam banyak-banyak video yang aku buat reaction, ada lagi satu lagu yang perlu dibuat lagi, iaitu lagu Bila Cinta Bersuara. Yang tu belum buat lagi. Sebab kan lagu tu memang best. So rasa tergerak hati buat reaction yang ni lah. Yang ni pun bagus juga. Lagu dia pun best, music pun best. So mari kita dengar bersama-sama. Guys, starting dia tu, dia punya music dia tu, situ dah best. Dah best gila dengan solonya. Dia punya permulaan start music tu kan, tu dah best lah kat situ. Musicnya sedap, soundnya best. Apa lagi? Nyanyinya best juga, mesti best dia. Terus kasih engkau, aku kasih. Sayang engkau, aku sayang. Rindu aku, amat rindu hanya padamu. Okay guys, daripada dia start nyanyi tu, suara dengan lagu dan muzik ni memang kena untuk dia. Memang lagu ni apa ni, Pakcik Sari Amri buat pun memang untuk dia. Jadi bila dia nyanyi lagu ni, kita tak rasa macam seolah cacat tau. Macam bukan orang punya lagu. Jadi lagu memang lagu untuk dia. Memang kena dengan gaya Reza yang bawa tu. Kena kan, music dengan lagu dengan penyanyi memang kena, memang tak lari sedikit pun. Jadi macam apa, lagu ni memang khas untuk apa, Reza lah, memang untuk Reza. Sebab ada yang orang lain yang menyanyi, banyak yang cover sebelum Reza menyanyi ni dah banyak tau. Sebab lagu tu dah tergantung, dah ialah masa tu Reza tak boleh nak menyanyi sebab manager dia tak bagi. Jadi ramai orang cover, semuanya lain-lain, tak sama. Tapi yang paling best sekali, Reza yang paling best. Ingin aku suarakan rasa risau teramat melihat dinginmu. Oh, kian ketara. Jangan kau ucap yang aku. Guys, tapi saya akuilah memang kecanduan jugalah nak dengar suara dia nyanyi dengan lagu ni kan. So sebab itulah saya buat reaction ni kan. Kita nak dengar lagu ni dengan Reza yang menyanyi. Sebab yang lain saya tak rasa macam feeling tu.
Yang Reza ni, yang Reza menyanyi sekarang ni, memang feeling habis lah. Memang lentuk lah. Jangan kau ucap selamat tinggal pada cinta kita, setia ku memang sedap eh. Merdu dia kan. Dengan orang kata terhibur lah kita dengar suara dia tu, macam terhibur. Muzik pun memang kita sedap dengar, best kan. Jadi terhibur. Sebab tu kita jadi kecanduan. Sebab kita dengar lagu tu sedap, lepas tu hati kita rasa macam terhibur lah dengan lagu ni. Itu baru betul-betul hiburan. Terhibur. Tahankanlah kasih orang tersisi, pertahankanlah hati, moga tak tersisi. Tapi guys, apapun Sari Amri, Pakcik Sari Amri memang the best. Memang dia, saya tak tahulah otak dia tu macam mana boleh membuatkan satu melodi yang sangat bagus kan, dengan lirik yang bagus. Kita tengok lagu-lagu yang lepas-lepas yang dia buat. Pernah satu ketika dulu meletup-letup kan, melodi dia tu dia melekat dekat kita dalam kalbu. So bila kita dengar lagu-lagu dia, kita pun teringat kisah-kisah lama kita di zaman tu, di zaman lagu, kegemilangan lagu tu, kita teringat. Lepas tu kata apa, kita tak lupa lagu-lagu yang dia buat. Dia melekat dekat kita punya kalbu kita. Bukan macam lagu sekarang, kita dengar-dengar-dengar, seminggu dua minggu hilang. Janji kita, sayang, ingat sumpah kita. Apa terjadi sekalipun, hanya engkau yang ku cinta. Tapi guys, apa yang saya rasa, lagu ni akan jadi sejarah satu hari nanti. Lagu ni akan menjadi seperti mana lagu Niki Adila yang meletup zaman-zaman tu kan. Tapi yang lagu Reza ni, saya yakin satu hari nanti 10 tahun akan datang pun, lagu dia masih lagi orang relevan untuk mendengarkan lagu dia. Hidup tetap bersamamu, sebaik dunia. Guys, dia lagu ni daripada mula dia start sampailah ke lepas solo tu kan, kat situ lagi best. Terdengar memang best. Yang ni yang dengar chorus ni pun memang best lagu dia. Puas hati guys. Lagu ni puas hati. Memang kita berpuas hati kita dengar dia punya menyanyi dengan muziknya, dengan lantunan suara Reza memang terbaik gila. Perfect gila, memang gila. Kebabau, memang kebabau lah. Cinta kita tetap mewangi, hanya engkau.
guys, asal mulanya lagu ni saya kata tak sedap. Kalau apa ni, korang dah tengok yang video sebelum ni, saya ada buat video kan. Saya cakap tak sedap lagu ni. Nanti saya tag dekat video ni ataupun link ni kan. Saya letak, you tengok video tu. Memang asal dia memang saya tak suka lagu ni. Tak sedap. Apa ni lagu ni tak sedap? Saya dah cakap dekat Sari Amri kan. Tak best lah lagu ni, memang tak best kan. Saya tak suka kan. Tapi ending dia tengok macam mana, dah jadi gila bayang lah. Sedap pula dengar kan. Moga berwangi samanya, tiada sedikit sanksi, cinta kita tetap berwangi. Tapi guys, orang lain yang menyanyi yang cover ni, saya bukan nak kata tak sedap lah, tapi yang the best Reza lah. Reza yang menyanyi lagu ni best lah. Yang lain tu kira so-so je lah. Kira boleh lah. Tapi yang best je Reza lah yang cover lagu ni, yang best. Yang lain tu kira okey lah. Bukan nak kata tak sedap, sedap juga. Tapi yang the best, yang terbaik, Reza. La ilaha illallah, selalu aku macam tu, dah habis lah. Okey lah, tak apalah. Bukan kita, sebab saya sempat nampak pun dia punya timer dia nak untuk ni kan. Alahnya lah. Okey right. So guys, apa yang kita nak huraikan, lagu ni memang best. Lirik dia pun best. Cara Reza menyanyi pun best. Suara Reza pun okey. Music pun best. Memang clear, memang cantik. Memang best, semuanya best. Lagu dia kira apa, melekat dalam hati kita sekarang ni. Dia tak lekat dekat kalbu lagi, masuk kalbu nanti 10 tahun akan datang nanti, kita pun tetap juga akan ingat lagu ni. Kita nak putar lagu ni, kita nak dengar lagu ni. Macam lagu Niki Adila, macam tu juga kita. Kadang-kadang kita nak dengar lagu-lagu lama kan, kita carilah lagu Bintang Kehidupan ke apa ke. Ikan lagu ni kan, lagu ni kita nak dengar lagu-lagu evergreen, lagu-lagu lama. So lagu-lagu ni saya rasa dia akan masuk dalam kategori yang sama macam tu juga. Asal mulanya memang saya tak suka kan. Diorang tengoklah video tu, saya dah komen dekat apa ni, saya dah buat video lagu ni tak suka, tak best dekat Sari Amri, saya cakap sendiri kan. Tapi bila dah music dah masuk, bass semua dah buat, EQ apa, reverb semua dah letak, lepas tu Reza pula yang menyanyi, lagu dia jadi mantap, jadi best, layan. Tadi saya nak, sebelum buat video, saya dengar dua kali je dengar lagu ni. Memang saya sukalah lagu dia. Bila time mana? Time dia chorus. Time dia chorus lah. Na 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 na. Kat situ best. Okay guys, so kita sampai di sini dulu. Mungkin ada video yang lain saya akan buat lagi. Kita akan jumpa di next episode. Saya kalau ikutkan nak buat satu hari satu video lah, tapi disebabkan ada kerja-kerja luar, jadi tidak kesampaian. InsyaAllah next, nanti kalau saya free, saya buat satu hari satu video, satu hari satu video. Dan tengoklah kita cover video yang Reza berduet ke siapa ke, tak kira lah, siapa-siapa lah kan. Kalau rasa saya nak buat video, saya masuk je lah. So, terima kasih kepada korang semua yang support saya dengan support Reza, yang subscribe channel ni. Kalau boleh kita menembusi ke 100k, mantap. Dapat piring, piring apa? Plate butter tu saya nak letak kat belakang tu, nampak tak? Belakang tu kosong tu, tengah tunggu plate butter. So guys, terima kasih terbaik korang yang support saya daripada mula hingga kini. Apa-apa nanti tulis kat bawah, kat bawah tu kan, lagu apa ke, nak reaction ke, siapa-siapa lagu ke, tak kisahlah kan. Saya cuba dengar, nanti kita reaction bersama, kita cerita bersama-sama. Okay guys, jumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri. Zaz.